Nit, mau nanya tentang tiknya dulu dong, Nit. Itu kalau tik DC, terus tik sama apa tuh? Tik spot itu apa tuh, Nit? Oke, yang pertama itu tik DC ya. Nah, tik DC itu yang biasa kita pakai buat pengawasan tik, jadi yang standar aja. Sedangkan kalau yang tik yang spot, nah itu tuh pengelasan di permukaan logam. Jadi pengelasannya titik-titik aja, gak usah pakai filler.